The City That Never Sleeps, julukan bagi New York, kota yang tak pernah tidur, kini sunyi terkubur salju. New York dan enam negara bagian lain dinyatakan dalam kondisi darurat dan sebagian memberlakukan larangan berkendara di jalan raya guna mencegah kecelakaan. It's dangerous to be out there now. It's only going to become more dangerous. Uh, and at one point it's irresponsible. so 11.00 for all roads. To close. Badai salju melanda wilayah timur Laut Amerika Serikat mencurahkan salju hingga ketebalan 60 cm di negara bagian Massachusetts dan Connecticut. Uh, it's bad Very bad uh, very deep. I didn't think it was going to be this deep it's early but it's very deep so I, I couldn't drive my car so I tried to walk and I can't walk either. Namun seperti dapat Anda lihat tidak separah itu di ibu kota Washington DC. Meski sekolah-sekolah diliburkan namun curah salju hanya mencapai 5 cm dan sudah berhenti sejak Selasa sore waktu setempat, Rabu pagi waktu Indonesia.

Salah badai ini tampak jelas dari luar angkasa seperti terlihat dalam foto badan meteorologi Amerika ini dari Washington DC Patsi Widakuswara VOA.